Jumpa lagi teman-teman semua bersama saya Arsel Antronik. Pada kesempatan kali ini saya akan men-share bagaimana cara yang mudah untuk melakukan discharge kapasitor yang berjenis ELCO atau electric kapasitor. Bagi yang belum tahu apa itu discharge kapasitor, yaitu mengosongkan energi atau muatan yang ada pada kapasitor itu. Ini biasanya kita lakukan sebelum melakukan uji pada komponen ini. Ini 1000 μF, ini 470 μF. Di alat ukur itu biasa umumnya ada peringatan kita mengharuskan kita untuk melakukan discharge atau mengosongkan muatan yang ada pada kapasitor itu. Di sini langsung kita hubungkan saja. Bagian positif pada kapasitor terhubung ke resistor dan negatifnya ke katode dari LED. Jika dia ada muatannya, maka LED akan menyala hingga nyala LED itu benar-benar mati. Maka kita bisa pastikan bahwa muatan yang ada di kapasitor itu sudah habis. Ini sudah kosong, sudah kosong. Kita coba yang 470 mU. Kosong. Begitu pula untuk kapasitor-kapasitor yang lainnya. Kita coba lagi. Sederhana sekali. Bagi yang butuh rangkaiannya sederhana, hanya dirangkai seri antara resistor dihubungkan ke anoda dari LED, katoda LED dihubungkan ke bagian negatif kapasitor, dan resistor yang ujung satunya dihubungkan ke positif dari kapasitor ELCO. Nah, demikian. Mudah, semoga bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa lagi.